Dinas Peternakan Kabupaten Bandung akan menyebarkan 600 orang petugas yang sudah diberi ilmu tentang tata cara penyembelihan hewan kurban ke setiap pos penyembelihan di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Petugas disiapkan di Senakan Kabupaten Bandung untuk menjamin kebersihan daging hewan kurban saat dikonsumsi warga. Guna menjamin kesehatan dan kebersihan daging hewan kurban, Dinas Peternakan Kabupaten Bandung akan menyebarkan 600 orang petugas ke setiap pos penyembelihan di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Hal ini untuk menjamin kebersihan dan kesehatan kurban yang akan dikonsumsi warga. 600 petugas ini akan membantu penyembelihan hewan kurban dan membantu warga saat pemotongan daging kurban yang akan dibagikan kepada warga. Dengan jumlah terbatas anggota kami, kami setiap tahun melakukan bimbingan teknis kepada para pengurus TKM se-Kabupaten Bandung. Ada sekitar sudah 600 orang yang selama ini sudah kami bintek dengan harapan mereka bisa memberikan fasilitasi membantu di masjid-masjid di pada saat pemotongan dengan ilmunya yang sudah kami berikan. Jadi ada ilmunya juga kan bagaimana kita menyembelih dengan baik, dengan secara apa syarat Islam, kemudian harus higienis. Rezitia Prasaja, Bandung TV.